Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kembali ke channel Michael Jenny. Okay, macam biasa, kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Jenny. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, kalau korang ingat lagi, hari tu saya pernah buat unboxing dan juga review mengenai satu portable power station daripada Blue 80, iaitu ni SC30. So kalau korang belum tengok lagi video unboxing dan juga review Blue 80 SC30 ni, korang boleh tengok kat link kat atas ni dan juga dekat link dekat description lah. So hari ni saya nak buat satu lagi unboxing dan juga review ni satu lagi produk daripada Blue 80 yang saya boleh gunakan bersama dengan portable power station ni. Okay, so kalau korang nak tahu produk apa, korang tengok video ni sampai habis. Saya akan share dengan lebih detail mengenai produk tu dan betapa bergunanya produk tu yang untuk digunakan bersama dengan portable power station ni. Okay, inilah dia produk yang saya masukkan. Ini adalah solar panel daripada Blue 80. Yang ni model SP120 untuk saya gunakan bersama dengan portable power station SC30 ni. So sekarang saya nak buka dulu kotak ni, kita tengok apa yang ada dalam kotak Blue 80 SP120 ni. Okey, kita keluarkan dari dalam kotak. Okay, kotak dia dah kosong, tak ada apa. Okay, ni dia punya ni lah, solar panel dari Blue 80. Okay, dari Blue 80 dia satu bag macam ni. Tak pergi kejap. So dia ada macam biasalah, ada dia punya manual book. Kita tengok dulu. Okay, sekarang saya berada dekat Blackstone Keppel Park, Kuantan. Tempat yang best untuk camping tepi pantai. Kalau korang nak tengok campsite review, korang tengok. Nanti saya akan share dia punya link lah. Okay, ni dia punya ni lah, user manual. Basic je. Dia punya technical spec lah, technical detail. Okay, lepas tu dia ada warranty card. So, yang ni dia 2 tahun warranty. Okay. Lepas tu dia punya card lah, card untuk contact detail. So itu je, lain tak ada apa. Sekarang kita tengok dengan lebih detail lah dia punya ni, solar panel ni. Ok, solar panel ni dia jenis portable dan juga foldable. So memang sesuai lah kalau kita nak bawa pergi camping, kita pergi overland, atau kita nak pergi travel, road trip. Apa yang best pasal solar panel ni, sebab bila kita dah ada satu portable power station. Kalau sekarang ni saya menggunakan AC adapter, saya akan charge siap-siap kat rumah. Tapi bila saya nak pergi camping yang jangka masa yang lama, dan jika saya pergi campsite tu yang dia tak ada kemudahan plug point, dia akan jadi satu masalah lah. Dan saya tak boleh nak charge, saya hanya boleh charge menggunakan kereta lah. Tapi kalau bila saya dekat campsite, saya tak boleh nak charge. So bila ada solar panel ni, dia memudahkan lah. So saya akan boleh charge anytime, asalkan kita ada matahari. Macam kita dekat Malaysia ni memang sangat bertuah lah, sebab kita punya matahari memang sangat panas, sangat terik. Memang sangat mudah untuk charge. Dia memang sumber, orang cakap ni adalah satu sumber yang percuma lah. Okay, free energy. Dan kita boleh harvest, kita boleh dapatkan tenaga daripada matahari menggunakan solar panel ni. Okay, kat kotak ni dia ada tulis lah dia punya technical detail yang ringkas, yang lebih mudah untuk kita faham lah. Okay, so kalau yang lebih detail kita boleh tengok dekat manual tadi tu. So yang ni dia model SP120. So 120 ni maksud dia adalah 120 watt. So dia punya maksimum power yang dia boleh salurkan kepada, yang dia boleh charge kepada portable power station ni adalah 120 watt. Itu adalah maksimum lah. Okay,
Dan saya difahamkan sebenarnya nak dapat 120 watt ni bukan mudah lah. Maksudnya maybe kita boleh dapat dalam 100 watt ataupun 110 watt. So yang ni dia punya solar cell, dia menggunakan sun power lah. So dia cahaya kuasa daripada matahari. Okay, berat solar panel ni lebih kurang 4 kilo macam tu, 3 ke 4 kilo lah. Dan dia memang mudah untuk dibawa sebab dia boleh lipat jadi macam bag ni. Lepas tu dia ada satu handle untuk kita bawa dan dia kemas lah. Saiz dia pun tak terlalu tebal, so senang kita nak selit-selit, kita nak simpan dalam kereta. So kita check dulu, kita tengok apa yang ada. So kat bawah ni dia ada satu zip. Okay, zip. Okay, ni dia punya kabel connector lah. Kita boleh connect dengan kabel yang saya dapat dengan portable power station SC30 ni hari tu. So saya boleh cucuk kat sini dan saya boleh terus charge. So nak guna dia mudah je. So dalam ni pun dia ada sekali dia punya technical spec. So senang lah kita nak remind. Okay, sekejap lagi saya nak tunjuk demo macam mana saya nak charge dia punya portable power station ni menggunakan solar panel SP120 daripada Blue 80 ni. Okay, sekarang saya nak charge saya punya SC30 Blue 80 ni. Okay, semalam saya dah guna untuk camping, untuk charge phone, charge GoPro. So sekarang bateri dalam 60% lah sebab ada 3 bar. Setiap bar 20%. So sekarang ada 60% lah. So sekarang saya nak charge. First kita gunakan kabel yang hari tu dah diberikan sekali. So kita cucuk dekat kita cucuk dekat ni DC input. Okay, so yang ni nanti saya akan sambung dengan ni lah solar panel ni. So sekarang saya nak pasang dulu solar panel ni. Okay, nak pasang solar panel ni kita kena berada kat betul-betul tempat yang panas. Dia tak boleh yang terlindung lah, yang ada teduhan ni semua tak boleh. So memang betul-betul panas. Kat belakang ni dia ada dia punya clip. So, kita buka dia punya lock. Kita buka dia punya lock. Dia ada dua lah. So kita just buka je. Okay, kita buka. Okay, kita buka dia punya solar panel. Dia ada empat lah, empat solar panel. Okay, Blue 80. Okay, sebelum tu kita buka zip dia ni. Jadi kita pakai kabel dia. Okay. So kita buka balik. So kita kena bentangkan lah, make sure dia betul-betul menghadap direct matahari. Okay, sekarang pukul 11:30, so matahari memang direct ke atas lah. Okay, kabel dia agak panjang. Okay, cuma make sure kita punya power station ni dia tak boleh direct kat tempat panas lah. So kita kena letak kat tempat yang redup. Okay, sekarang kita connect dia punya kabel ni. So mudah je, kita just masukkan ikut dia punya ni lah, bentuk dia ni. Okay, dia dah cucuk. Solar panel kita dah bentangkan tempat yang panas. So sekarang nampak dia dah DC in, dia tengah charge, dia tengah charging. Okay, nampak tak? Okay, nampak dia tengah ni, nampak dia tengah blink, dia tengah charge. So contoh lah, contoh lagi sekali. Okay, dia tak charge. Sekarang saya cucuk. So DC in, dia charging. So sekarang 3 bar. Saya nak tengok berapa lama dia dah ambil masa untuk penuhkan 2 bar ni. So sekarang 11:28. Sekejap lagi saya update lah berapa lama masa diperlukan untuk charge 2 bar ni. Actually belakang ni dia ada satu stand.
In case kalau matahari tu berada di depan kan, dia condong, contohnya dia pagi ke ataupun petang. So sebenarnya dia ada stand bawah ni, kita boleh dirikan dia. Okay, macam ni, dia ada setiap panel ni, dia ada dia punya stand lah, dia ada velcro. Kita boleh tegakkan. So ni in case kalau matahari tu dia berada dekat depan lah, dia arah sana. So yang terbaik solar panel ni dia memang kena direct dia menghadap matahari lah. So sekarang matahari dekat atas, betul-betul atas. So kita baringkan je lah macam ni. Macam kat atas ni dia ada lubang, ini actually kita boleh sangkut lah kat mana-mana kalau sesuai. Okay, sama ada kat kereta kita ke. Kalau macam ni saya boleh juga letak atas saya punya kabutu camper kalau nak charge dekat dengan kereta. Cuma sekarang sebab punya kabutu camper dia bawah tempat yang teduh, so tak sesuai lah. So memang kena cari tempat yang betul-betul panas. Saya punya AC30 ni dia tengah charge menggunakan solar tu. Sebenarnya boleh jugalah kita nak gunakan kita punya portable power station ni untuk kita nak charge kita punya device. Okay, contohnya saya nak charge saya punya phone menggunakan ni lah wireless charging ni. Okay, sekarang tengah charge. Okay, lepas tu saya nak charge saya punya ni bateri GoPro menggunakan USB port. Okay, so sekarang dia tengah charge. So sambil dia charging bateri ni, dalam masa yang sama dia pun charge sebenarnya device ni lah. So memang sangat berguna lah sebenarnya solar panel ni kalau kita nak camping dalam jangka masa yang lama. Dia memang sangat membantu. Okay, sekarang saya nak check. Okay, bateri dah penuh. Okay, dah complete lah 5 bar. Tadi saya charge 1.5, so sekarang 1.5. So lebih kurang 1 bar tu habis masa dalam masa 1 jam lah. Sebab dia depends lah pada kekuatan cahaya matahari. Untuk sebab kalau kita ada alat tu, altimeter tu, kita boleh check lah berapa voltage yang masuk. Okay, so sekarang lebih kurang ni tadi 2 jam jugalah untuk nak dapatkan penuh 2 bar tadi. Okay, tu je lah video unboxing dan juga sedikit review mengenai solar panel SP1200 daripada Blue 80 ni. So pada saya memang sangat-sangat berguna lah, dan dia memang satu complete. Dia melengkapi saya punya portable power station AC30 ni. So kalau korang suka camping yang lama dan memerlukan power, so benda ni memang sangat-sangat penting lah. Sebab so korang tak perlu nak cari campsite yang ada plug point. So kalau macam ni, korang akan sentiasa ada tenaga lah yang kita boleh gunakan untuk nak charge handphone, nak charge kita punya power bank, kita punya bateri, lampu, kipas semua. So tak ada masalah dah lepas ni. Okay, so kalau korang berminat nak dapatkan solar panel SP1200 daripada Blue 80 ni, korang boleh klik dekat link dekat description. Saya akan letak link, korang boleh klik dekat situ kalau korang nak dapatkan portable power station, contoh macam AC30 ni ataupun lain-lain model pun boleh guna klik, juga boleh klik link yang sama. So harga dia solar panel ni lebih kurang RM1,400 macam tu. So walaupun harga dia sedikit tinggi, tapi solar panel ni dia memang jenis yang kualiti tinggi. Lepas tu dia ada 2 tahun waranti daripada Blue 80. So korang tak perlu risau lah. Dia punya website memang untuk Southeast Asia, tapi penghantaran dia dari warehouse dekat Malaysia. Itu sajalah video untuk kali ni. Kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mekah Jenny. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Semoga kita jumpa lagi di lain video yang akan datang. Assalamualaikum.